Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Kali ini saya agak sedikit mengulik tentang permasalahan pemeriksaan lab pada pasien-pasien yang diduga COVID-19. Sahabat Indonesia mungkin pernah mendengar bahwa saya pernah terkena COVID selama 3 minggu sampai 4 minggu. Dan pengalaman saya pada waktu saya sakit kena terpapar infeksi virus COVID-19, saya harus melakukan pemeriksaan berulang-ulang. Dan ternyata pemeriksaan PCR swab test ini tidak murah. Kalau didatangkan ke rumah itu hampir 1,7 juta setiap kali pemeriksaan. Kalau kita datang ke lab sekitar 600 atau 800 ribu, ada juga yang 900 ribu, itu PCR test. Kalau beberapa orang yang mempunyai rezeki, mempunyai uang, tidak ada masalah. Pertanyaannya sekarang, kalau orang-orang yang tidak punya uang, dalam masa pandemi yang ekonomi sedang carut-marut seperti ini, jujur saya prihatin, karena pemeriksaan ini dilakukan oleh swadaya masyarakat. Sahabat Indonesia, saat ini pemerintah menerapkan 3T dan 3M. Tapi kalau saya tambah dengan 5M sebetulnya. 3T adalah tracking, testing, dan treatment. Nah, kalau bicara tracking, itu adalah surveillance ya. Itu berarti kalau di militer itu adalah semacam intelijen, gitu ya, mencari, men-tracking orang siapa yang terkena, gitu ya. Kalau testing kemudiannya, testing ini negara belum punya kemampuan untuk mentes orang-orang yang dianggap terpapar COVID atau masyarakat yang terpapar COVID. Sekarang ini testing yang ada resmi dari lab itu adalah rapid antigen, karena rapid antibody sudah tidak boleh lagi. Yang kedua adalah PCR test di lab, dan itu mahal. Kalau antigen itu mungkin sekitar 250.000, dan itu pun dokter juga tidak menganggap itu mempunyai akurasi yang bagus gitu. Semua diarahkan menjadi swab test dan PCR test, itu mahal sekali. Nah, ada suatu masalah yang menurut saya agak ironis gitu. Universitas Gajah Mada menemukan genus C19. Genus itu G-nya Gajah Mada, nus-nya karena melalui hidung, C19 itu adalah COVID-19. Luar biasa. Alat ini bukan hanya karena temuan dari anak bangsa ya, tapi juga mempunyai metodologi yang sangat mudah dan murah gitu ya. Hanya melalui hembusan nafas, hanya dengan waktu 2 detik dapat terdeteksi, dan luar biasa akurasinya 97%. Pertanyaan saya sekarang, kenapa alat genus yang bagus ini baru disertifikasi oleh Kemenkes bulan Desember tahun 2020? Lambat sekali. Karena menurut saya genus ini sudah berapa bulan jauh sudah ditemukan oleh Gajah Mada. Birokrasi kita menghambat genus bisa dimanfaatkan. Dan sekarang pada saat genus sudah mendapatkan sertifikat, saya melihat pemerintah kok setengah hati gitu menerapkan genus ini. Kabar yang terakhir, genus ini hanya dipasang di 8 stasiun di Indonesia. Kenapa tidak di rumah sakit, tidak di perkantoran, tidak di lembaga-lembaga yang lain? Tebak, tidak dilakukan di istana. Akurasinya tidak kalah dengan swab atau PCR test loh. Dan alatnya tidak terlalu mahal. Dan yang paling penting, pada saat rakyat memeriksa itu murah, hanya 20.000. Bandingkan dengan PCR test yang mencapai 800.000, ada yang di atas 1 juta, kalau antigen 250. Ini kan sangat jomplang perbandingannya. Sahabat Indonesia, mohon maaf kali ini saya tidak mengerti logika berpikir dari Kementerian Kesehatan atau pemerintah. Kenapa kita sekarang ini tidak serta-merta membuat produksi massal untuk genus
karena saya lihat jenis ini tidak terlalu susah untuk diproduksi massal. Berdasarkan penuturan dari penemunya, jenis mudah untuk diproduksi massal. Kenapa ini tidak diterapkan untuk mengganti PCR test yang mahalnya luar biasa? Nah, kalau melihat hal ini, kenapa-kenapa ini, saya menduga mungkin nggak sih ada mafia alat pemeriksaan lab untuk COVID-19. Jangan-jangan dikuasai oleh mafia tertentu yang tidak mau terganggu dengan kehadiran alat seperti Genus. Dan pemerintah diam saja. Ini yang saya protes keras, betul. Sahabat Indonesia, paparan infeksi COVID-19 tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Sekarang setiap hari penambahan pasien sekitar 8.000 sampai 10.000. Bahkan bulan lalu bisa mencapai di atas 10.000. Sahabat Indonesia, kalau kita melihat yang sekarang ini, yang dirawat masih sekitar 200-300.000 orang, dan yang OTG, orang tanpa gejala, juga masih banyak. Kenapa pemerintah tidak memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara murah? Kalau 20.000 saja, saya yakin masih banyak yang mampu. Sehingga masyarakat mempunyai kesadaran untuk memeriksa. Kalau lihat dari literasi yang saya baca, tadi saya sampaikan, akurasi Genus ini mencapai 97%. Dengan hanya hembusan nafas dalam kantong tertentu diperiksa, hanya dengan waktu 2 menit saja, hasilnya sudah bisa dilihat. Dan ini baru diterapkan oleh pemerintah di 8 stasiun saja. Saya tanya sekarang, berapa jumlah stasiun di Indonesia? Kenapa tidak di airport? Kenapa airport masih mensyaratkan antigen atau swab PCR? Di lembaga tinggi negara, ke kementerian, instansi militer, instansi sipil, atau lembaga yang lain, kita begitu datang dipaksa untuk membuat pemeriksaan itu. Dan masih menggunakan antigen. Ada beberapa yang menggunakan PCR test. Sahabat Indonesia, ini PR kita. Apakah kita mau menuntaskan pandemi COVID-19 ini dengan cepat? Caranya adalah, salah satunya adalah permudah akses masyarakat untuk mendapatkan alat pemeriksaan yang murah dan mudah. Tidak perlu disogok-sogok di hidung, di tenggorokan, diambil darahnya. Tidak perlu. Hanya dengan hembusan nafas. Ini kan luar biasa. Saya di sisi ini saya sedih. Seharusnya negara, pemerintah memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap temuan atau inovasi dari anak bangsa. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat, benefitnya luar biasa. Kenapa ini tidak berkembang? Saya menduga, jangan-jangan ada mafia ini yang menghalangi Genus ini dapat dikembangkan. Dan aromanya sangat kuat. Kemarin, di awal-awal pandemi COVID, bulan April, bulan Mei, mafia Alkes juga tercium kuat. Ada beberapa perusahaan besar yang berkongkalikong dengan beberapa tokoh di pemerintah yang memasukkan dan memonopoli obat dan sesuatu yang berkaitan dengan COVID-19. Dan ini pun saya menduga keras juga berkaitan. Sahabat Indonesia, jujur saya berharap apa yang saya duga ini salah. Tapi aroma mafia labs ini sangat kuat. Dan saya sangat protes, karena apa? Yang dirugikan adalah masyarakat. Pada saat negara sedang guncang, ekonomi masyarakat sedang terpuruk, kita harus membayar pemeriksaan dengan sangat mahal. Genus itu anak bangsa dan hasilnya cepat dan murah. Sekali lagi saya agak gemes nih, sahabat Indonesia. Baik, sahabat Indonesia, demikian kegeraman saya, pertanyaan saya tentang apakah ada mafia pemeriksaan lab untuk COVID-19 di negara ini. Karena saya melihat banyak keanehan-keanehan yang terjadi. Mudah-mudahan apa yang saya opinikan ini mendapatkan respon
atau tanggapan dari otoritas pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk menjawab apakah benar ada mafia lab pemeriksaan COVID atau tidak. Rakyat menunggu. Yang paling penting adalah tolong jinus C-19 ini diperbanyak di setiap tempat sehingga akses masyarakat untuk pemeriksaan COVID yang dalam arti testing tadi dapat dilakukan dengan mudah dan murah. Demikian sahabat Indonesia, opini saya terkait pada penanganan pandemi COVID-19. Mudah-mudahan apa yang saya suarakan didengar oleh tuan pemerintah. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, share dan komen dari setiap postingan Tanah TV Anak Bangsa. Karena melalui ini saya bisa bersuara untuk menjaga Indonesia. Terima kasih. Salam damai. Rudy Estrada.